Polresta Medan akhirnya membongkar lantai rumah tersangka pembunuh pembantu rumah tangga di Medan, Sumatera Utara. Polisi menduga lantai rumah menjadi lokasi kuburan massal PRT yang tewas dibunuh. Kerumunan warga yang sudah ada di depan rumah pun melempari rumah tersangka dengan batu hingga jendelanya pecah. Polresta Medan akhirnya mendatangkan ratusan polisi tambahan termasuk tim patroli reaksi cepat untuk menghalau warga. Dengan melibatkan sejumlah buruh bangunan, lantai rumah di bagian dapur lantas dibongkar. Namun sejauh ini pencarian jenazah yang diduga dicor di lantai belum membuahkan hasil. Hingga malam ini proses pembongkaran masih terus berlangsung.